Selamat ya, lo mau mati. Saya belum mau mati, Bang. Oh, ini gimana dong, Bayu? Terus kita nasib kita gimana ini? Oh, ini gimana ya? Udah kita ngemper begini doang. Malam di sini aja ngemper. Gak apa-apa. Ini tinggal gelar aja, Bang. Gelar apa? Gelar. Nyari apa? Ya, nanti aku mau ini aja. Nyari apa? Kontol. Nyari kontol. Nyari kontol. Gak boleh kontol. Gak boleh kontol. Stop. Stop. Nanti kita ngomong ikat, nanti kita gini. Nanti kita gini, nanti nggak apa-apa, nanti aku yang nawarin ya. Ya udah. Boleh. 50. Misalnya kita kalau di Jakarta 50, Bang. Kalau di sini? Karena kita merantau. Oh, iya. Boleh, 25. Murah banget dong, Bayu. 25 apa ini, Bayu? Bayu ngapain aja 25? 25. Ngapain aja kalau 25? Cuman itu doang, dinyatin doang, nggak apa-apa. Lihat, oh, lihat gitu. Aja. Lihat ya, aja. Megang baiklah, kocek 30.000. Oh, jadi. Kalau diraba-raba, bonglah deh, naik lagi 10.000, 40. Itu kalau lebih lagi yang lebih naik-naik lagi, bonglah deh, cepat. Oh gitu. Kau tadi sering ngangkutin batu bata. Oh, jangan mati. Ngangkutin batu bata. Gue ke sungai sih senang jadi kuling gitu, kulingan batu itu, batu bata. Capek deh ngapain gue cakep-cakep sendiri kuli ya. Ini bajunya kayak fashion terbaru ya, fashion. Iya, ada cap ini. Cap apa, Bu? Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Iya. Kita mau belinya kalau di Jakarta tuh iya. Paling murah situ. Berapa? Segitu. Apa, 1 juta. 1 juta. Cuma nolo pada beli. Iya, ini sekarang kan lagi musim thrifting namanya. Thrifting? Itu ngapain? Baju-baju bekas. Oh, thrifting. Kita malam kita gak sekolah aja, gak tahu ya. Kita kan bukan bagus sekolah. Thrifting. Apa? Thrifting. 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 Taunya saya keriting. Itu rambut. Rambut. Thrifting itu baju-baju second. Lebih halus lagi. Biar gak kelihatan ini ya. Orang gak tahu kalau ngomongnya. Iya, thrifting. Kalau yang bucil-bucil tahu sekarang thrifting. Oh. Kita nyari baju. Kita mau ngomong baju second kan, ya, Bu. Second. Kita nyari baju-baju second kan malu kan? Iya. Sekarang enggak. Nah, sekarang mah udah enggak malu lagi. Mall-mall juga ada baju. Ah, sekarang mah orang-orang itu juga yang bermobil nyarinya. Nyari tono. Itu baju second. Kemarin masa banyak juga lo. Dia katanya saya belanja di sini jualnya mahal, Bu, di rumah. Di mana? Cuciin lagi, saya cuciin lagi. Oh, laundry lagi sama dia. Di sini saya beli cuma ini 35 juta ya kan. Oh iya. Di sana jual 50 juta. Bisa 70 juta. Berarti kalau di sana ada orang second ya? Ada orang second. Suami second. Ada banyak. Cowok second. Banyak. Bekas pakai lecet pinggir doang sih. Lecet pinggir. Ya cuma ceng-ceng dem doang. Kadang LCD-nya yang pecah, retak. Apain tuh? Ya begitu. Apain tuh? Emang Bayu ngerti? LCD-nya retak. Ya? Enggak gak tahu sih lu. Enggak tahu aku apa sih. Itu tau HP kan? Tahu. Ya itu dia. Ya, LCD-nya retak, ininya retak. Lecet apa anti gores ya? Gores lecet. Kalau lebih acur lagi ya itu dia. Ya itu retak. Nah. Oh, retak. Baterai yang lembung. Bunting. Bunting. Baterai yang lembung. Tapi kalau zaman sekarang mah enggak ada pakai baterai kali. Ya baterainya tanam. Iya nggak ada dia mas orang. Siapa? Nggak ada. Ada ngomong apa? Nggak ada ngomong. Kalau yang jualan mau jualan bingung dia. Kasian dia ya. Nawarin beli kek. Jadi di mendarat di pulau ini, di kota ini sampai dapat ada orang yang ngasih sesuatu. Ada yang menawar aja. Iya. Ya. Mendingan ibu kerja aja. Kerja apa? Kerja apa tuh? Bersih-bersih lah kayak presiden. Bersih apa? Enggak serius ini. Nah, gajinya lumayan bisa balik ke Jakarta. Bang, kita aja kesini itu tujuannya kan mau ketemu tuh. Iya. Masa kita jadi kuli nyuci. Kita ngapain sih bang jauh-jauh, kita cuma nyuci. Kan daripada nggak bisa balik lagi, mendingan gua kasih kerjaan. Nyuci nah. Ini nyuci doang, nyuci kandang. Nah, kandang. Balik gua kagak, mati kandang macan.
Ini Bu Ayu kok beli ginian di mana? Perasaan tadi lihat ya kagak ada di Sulawesi. Aku tadi beli di pesawat. Oh, ada pesawat. Oh. Ada asongan. Oh. Kata dia lihat mana ada apa ini? Ada kacang juga ya. Tuh, lubang. Merah warnanya. Cabang tiga dia punyanya. kalau yang tengah berfungsi. Kalau yang bercabang udah bingung. Bunyinya jadi goyang-goyang gini, nenot gitu. Nyari ini doang. Nyari lubangnya. Ini lubangnya kepentok tembok. Nah, tadi di pesawat ada yang jualan ini kasih. Ini yang gini, katanya gimana? Jadi ini yang jualan ini pakai terjunan gitu. Terjun payung. Terjun payung. Aku kan lagi gitu. Iya lah. Dia ngetok-ngetok. Kasihan dong, udah jauh-jauh. Dia bilang ngomong sambil pakai syarat. Gitu. Yaudah aku jawabnya udah. Gitu ya udah. Terus aku bilang, ngambilnya gimana? Aku suruh ke itu dulu, ke apa tempatnya pilotnya itu. Enggak, berhenti dulu di mobil. Enggak mau, enggak ada, takutnya Gatot Jajaya takut marah. Oh, itu kan ada lampu merah. Penguasa di situ kan Gatot Jaca. Enggak ada lampu merah ya, Bu? Enggak ada, kita enggak ada lampu merah. Jadi itu anak tuh masuk berani lo jualan pakai itu. Iya. Pakai tagihan itu payung ya? Payung mah jangan ngoceh. Iya, payung warna hitam. Bukan, ya bukan yang masalah itu yang enggak ada pakai tali. Mana bobok ranjang ya, Bu ya? Kasihan ya. Pakai begini. Iya, begini. Ranjangnya begini. Kasihan juga kan saya. Iya, terus berapaan emang ini, Bu Ayu? Tadi kan aku enggak lihat sih. Ini dia bilang tadi kan harganya satunya 600 ribu. Ini tawar jadi? Saya tawar 2 15.000. Ceban. Oh, ceban. Kontol abang. Kontol abang. Lewat. Mana ulet? Kontol lewat. Kontol lewat. Kontol lewat. Ada ulet. Mana? Kontol. Ulet kadut kontol. Berarti ini harga 600.000 mahal dong ya? Mahal. Juga dia ngambil kacang, boleh ngambil kacang-kacangan lain banget kacangnya. Kacangnya dari mana? Kacang dari mana dia? Jadi satu-satu dikumpulin. Oh, kacang mete. Kacang mete. Kacang panah. Jadi dia ngambil di tanah. Oh. Dikerok-kerok panahnya. Sarung. Hah? Sarung. Bukan, ini pakai sarung. Di itu. Oh, di sorry tangannya enggak boleh. Heeh. Oh. Jepit.